Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Sinema Video. Oke, pada malam ini kami akan menggantikan Monoshock Y15 ke LCV1. Sebelum kita memulakan pertukaran, kita unboxing dulu. Nama Takio Tokahi. Harga dia cuma 100 lebih saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia Monoshock untuk belakangnya. Size 210. Oke. Brand daripada Tokahi. Y15 punya. Ya, sekarang kita berada di LCV1 dan ini gambar sebelum Monoshock pun masih standard 203. Oke, kami sekarang ini kami buka Monoshock dia kedua-duanya sekali kami buka. V1 punya Monoshock kami akan masukkan di sini. Sebuting mantul ataupun tak mantul, lowed orang bilang lah. Oke. Okay. Tadi kenapa? Oke, sekarang sudah selesai buka. Tiup perbedaan dah. Op. Tinggi dah dan rendah. Oke. Okay. Ini V1. Ini Y15 V2 punya. Ini LC. Ini LC V1. Jadi kita pasang di sini Y15 punya. Bersih. Maaf lah. Kotor sikit. Sampai. Itu sampai kan gitu? Ya. Oh, tinggi dia. Ini LC V1 punya. Ini Y15 V2. Oke, nanti sudah panjang ini. Ini Y15 gitu. RC punya V1. Jadi kita pasang di sini. Ini kita pasang di Y15. Ini mon, padu bos. Sekarang kita sudah siap pasang, kita try. Kihai. Aramai ti. Ya, udah rendah sikit. Sama dia keras. MC punya memang keras lah. Mulai pun sedap. Exhaust control collect karena gitu. Oke, ini V1 sudah siap pasang juga. Tarai. Tarai. Oh iya, sedikit ya. Oh iya.
Si masuk sikit lah. Kira. Aduh. Senang sikit. Oke. Senang sikit dah. Apa perasaan Anda? Tong. Apakah perasaan Anda selepas pemasangan? Mungkin mau try dulu lah, baru ada perasaan yang sama lah. Oke. Insya Allah next time kita akan upload video lagi. Jangan lupa sekarang. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Begitu ya. Assalamualaikum.